Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Masih bersama Sriti Channel. Kali ini aku mau mereview bagaimana cara mendaftarkan Fitup bagi teman-teman yang ikut bisnis Fitup ya. Dan yang terutama kita harus menyiapkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Telegram untuk mendaftarkan dan aplikasi Fitup. Nah, dua aplikasi ini sudah menjadi satuan untuk mendaftarkan Fitup ya. Dan kita setelah mendownload Telegram, kita bisa memasukkan nomor. Nah, di sini kita buka Telegram. Ini karena habis mendaftarkan member ya. Jadi aku harus keluar dulu ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi aku log out dulu. Nah, keluar. Oke, kita di sini klik bagian di bawah ini. Kita klik, lalu kita masukkan nomor HP. Jadi langsung pakai 8 sekian ya, nggak usah pakai 0 karena sudah ada kode negara. Nah, di sini aku masukkan nomor HP. Nah, setelah itu kalau kita baiknya kita memakai kodenya melalui SMS masuk ya. Nah, seperti ini, lalu kita menghubungin member kita supaya mengirimkan kode SMS, kode Telegram ya. Jadi kita tunggu. Nah, ini sudah aku masukkan kodenya, lalu kita masukkan nama member tersebut, kita masukkan. Nah, selesai. Nah, ini sudah aktif ya Telegramnya, teman-teman. Nah, kita di sini ada pencarian di basket di atas kanan, kita klik Fitup. Nah, di sini muncul ya teman-teman, di sini banyak Fitup, tapi kita memilih Fitup OTP 1 ya, yang gambar hatinya lebih besar ya teman-teman. Nah, ini yang nomor 2. Lalu kita klik masuk mulai register. Nah, di sini ada register, kita bagikan kontak ya. Nah, selesai. OTP kita klik lagi. Nah, setelah ini kita tinggalkan Telegram, kita masuk ke Fitup ya, masuk ke aplikasi Fitup seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita skip. Kita masuk. Nah, di sini ada masuk dan register, kita klik register ya. Kita masukkan nomor HP. Seperti ini, lalu kita masukkan kata sandi baru, kita bebas memakai, yang penting mudah diingat. Nah, kita ulang lagi ya, nomor HP-nya tadi salah. Kita masukkan kata sandi ini umpama aja ya, 1 2 3 4 5 6, dan ulang lagi. Lalu kita masukkan huruf captcha dulu, jangan minta OTP dulu ya teman-teman. Jadi kita masukkan captcha dulu. Nah, setelah itu kita nggak boleh submit ya, kita klik dulu syarat, dan ini di sini ada syarat dan ketentuan ya, yang huruf biru kecil kita klik. Nah, setelah mengeluarkan keluar huruf hitam putih seperti ini, kita scroll naik, terus kita scroll. Jadi kita tunggu ya sampai habis, kita scroll sampai mentok ya. Nah, setelah mentok, nah sudah selesai, kita klik X yang di bagian atas kanan ya. Sudah selesai, lalu kita minta OTP, baru kita minta OTP ya. Nah, ini keluar dari Telegram yang sudah kita daftarkan tadi. Kita masukkan kodenya 848412. Oke, langsung kita submit ya. Nah, selesai teman-teman, ini pendaftarannya sudah selesai ya, pendaftaran dari Telegram dan Fitup. Nah, sekarang setelah selesai kita langsung masuk ke Fitup ya. Kita masuk lagi ke masuk ya, bukan ke registrasi tapi ke masuk. Kita masukkan seperti biasa kalau kita mau masuk ke Fitup, jadi nomor HP,
8 sekian-sekian-sekian. Nanti kata sandinya apa? Langsung kita masukkan ya, nanti huruf capca dan login ya. Nah, ini udah masuk, lalu kita masukkan kata sandi. Nah, kita masukkan, lalu kita masukkan huruf capcanya. Jadi huruf capca ini, walaupun di sini tulisannya besar, kita ketik huruf kecil nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita masuk. Nah, pasti disuruh memasukkan data seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan nomor WhatsApp-nya pakai 08 sekian sekian sekian. Nah, di sini suruh masukkan datanya dari nomor telepon, umur, dari kota mana. Kita masukkan lalu konfirmasi ya. Aku mau cari Jawa Timur dan kotanya kota Kabupaten Magetan ya. Nah, ini ada Magetan. Kita klik lalu confirm ya teman-teman. Nah, lalu konfirmasi ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai di versi 2.10. Lalu kita setting ya. Di situ ada nama panggilan, kita ganti nama, namanya member. Kita tulis Edi, karena ini panjang ya, jadi kita tulis Edi P aja. Lalu konfirmasi. Nah, sudah selesai. Lalu kita memasukin setting untuk verifikasi ya teman-teman. Nah, di mana tempat verifikasi itu? Di situ ada kotak hijau ya teman-teman. Jadi kotak hijau itu ada tulisannya verifikasi. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini ya, untuk memasukkan nama lengkap, nick, dan kode referral sponsor. Nah, yang dimaksud kode referral sponsor itu referral kita yang memasukkan ya teman-teman. Nah, kita masukkan namanya, nama lengkap ya, harus sesuai KTP. Lalu kita masukkan nick. Nah, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi maksimal umur atau usia 18 tahun ke atas ya. Nah, kita masukkan kode referral kita. Yang dimaksud kode referral kita itu ya referral kita yang tempatnya di sebelah profil di YouTube kita ya teman-teman. Nah, ini jika keliru, kalau ini benar akan muncul nama di sini ya, karena ini benar yang punya referralnya Mbak ini. Jadi namanya Mbak Puji R, dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita konfirmasi karena sudah benar ini referralnya si Mbak itu ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi udah di setting namanya member EDP dan referralnya Mbak, yang punya referral Mbak Puji ya. Nah, di sini masih tertunda. Jadi harus nunggu verifikasi selama 2 hari ya. Mudah-mudahan besok malam sudah diverifikasi ya. Kebanyakan 24 kali 2 ya, atau 2 hari baru bisa mengerjakan misi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara mendaftarkan member baru VTube dengan caranya sangat simpel, dan jangan bosan untuk selalu belajar. Dan salam VTuber. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.